Lantaran tidak ada jembatan penghubung antar desa, rombongan pengantin terpaksa menyeberang Sungai Cikaso menggunakan rakit menuju Kecamatan Purabaya dan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi. Rombongan harus menantang maut untuk melawan derasnya arus sungai untuk menuju lokasi pernikahan. Warga mengaku kondisi sudah terjadi selama puluhan tahun. Rombongan pengantin mengaku memilih menyeberangi sungai menggunakan rakit karena lebih dekat. Selain itu, kedua mempelai mengaku hal ini menjadi lebih berkesan karena harus berjuang sebelum melangsungkan pernikahan mereka. Kalau misalkan takut mah ya pastilah gitu takut. Cuman kan ya mau gimana lagi? Kan itu acara sakral, nggak bisa ditunda-tunda ya. Ya mau bagaimanapun ya gitu. Itu juga nunggu dulu reda air gitu. Soalnya kan kalau pas subuh itu masih gede. Sementara itu pihak desa setempat mengaku sudah mengajukan pembangunan jembatan penghubung kepada pemerintah daerah. Namun hingga kini belum ada jawaban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.